Ternyata bukan aku aja yang minta Raya buat doain Mas Arga. Jason juga udah bujuk Raya. Jason gak seburuk yang aku kira. Dia sering banget bantu Raya dalam banyak hal. Naikin 160 jam. Charging. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Gimana? Detak jantung pasien sudah stabil, dok. Gimana kondisinya Mas Arga? Alhamdulillah, kondisi Pak Arga sudah melewati masa kritisnya. Kondisinya sudah membaik, walaupun masih belum sadarkan diri dan tidak ada yang harus dikhawatirkan. Dan kami akan terus memantau kondisi Pak Arga sampai Pak Arga benar-benar sadarkan diri. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, dok. Setting dulu ya. Insya Allah, Mas. Bisa jadi ini berkat doa anak-anak juga. Aku harus kabarin Raya, Mas. Yaudah, kalau gitu aku tunggu sini aja ya. Cynthia udah balik duluan tadi. Cynthia lagi ada urusan mendadak katanya. Gue pikir lo udah balik juga. Gak mungkin lah gue ninggalin lo. Sementara gue tau kondisi lo lagi gak baik-baik aja kayak gini. Tapi anyway, I'm proud of you. Karena lo tetap mau doain ayah lo. Walaupun kondisi hati lo tuh sebenarnya lagi berkecamuk. Lagi gak baik-baik aja. Lo keren. Itu kan karena sendirian lo. Kalau enggak mau gue mana mau. Tapi tetap aja kan, pada akhirnya lo tetap doain ayah lo. Itu keren artinya, Ray. Ya karena gue juga tahu lah, lo gak bakalan mungkin biarin ayah lo pergi buat selama-lamanya. Ray, gue gak bakalan mungkin kok lupa sama janji gue sama lo. Gue bakal tetap temenin lo kok. Nemenin lo dengan setiap masalah-masalah lo. Termasuk masalah lo hari ini. Gue pasti bakal selalu bantuin lo. I'll keep you safe. Ternyata bukan aku aja yang minta Raya buat doain Mas Arga. Jason juga udah bujuk Raya. Jason gak seburuk yang aku kira. Dia sering banget bantu Raya dalam banyak hal. Ih, apaan sih lo ngeliatin gue kayak gitu? Gue kan makin baper tau. Gue jadi kegeran. Eh, kalau gue balik baper sama lo, lo juga seneng kan? Ih, apaan sih ngaco ya lo? Udah, kalau mau senyum-senyum aja mesti ditantang. Apaan sih? Kalau lo aja mau senyum tuh. Iya, apaan sih lo? Itu lo senyum tau gak usah ditahan-tahan. I know you're happy inside. Ay, gue tuh seneng tau kalau lo bisa senyum tiap hari kayak gini, bisa happy terus. Like, it's okay walaupun hati lo lagi gak baik-baik aja. It's fine. Iya. Ah? Lo sih gak perlu ke toilet kan, banyak kan ngomong lo. Iya, namanya juga. Lo manis senyumnya. Gak tau gue. Apaan sih, lebay lo. Bunda. Rai. Tante. Mungkin karena doa kamu, Albi dan juga Sira. Sekarang kondisi ayah udah membaik.
Beneran, Bun? Alhamdulillah. Ya udah, aku pengen lihat kondisi ayah sekarang, Bun. Aku boleh ikutan juga nggak, Tante? Boleh, yuk. Kenapa aku ada di sini? Firulazim, Mas Arga. Puas kamu lihat Mas Arga kayak gini? Puas kamu lihat Mas Arga berjuang antara mati atau hidup? Gara-gara kamu. Ini semua ulah kamu. Jadi kalau Mas Arga kenapa-napa, kamu yang tanggung jawab. Tolong, kamu tuh salah paham. Saya nggak pernah nyalakain Mas Arga. Kak! Hilda? Wilda? Gara-gara Nabila aku sampai pingsan. Gimana kondisinya Mas Arga sekarang? Bu bos, jangan bergerak dulu bu bos harus istirahat. Jar, saya mau lihat Mas Arga, Jar. Saya mau tahu kondisi suami saya. Iya, tapi tahu nggak, bu bos itu semalam pingsan. Baru juga nyadar, jangan sampai bu bos pingsan ronde 2 dong. Kamu jangan ngelangin saya. Kalau Mas Arga kenapa-napa, kamu mau tanggung jawab? Hah? Saya, oh. Iya, tapi bu bos harus istirahat dulu. Tuh kan. Bu bos aja masih pusing, pakai mau jalan-jalan lagi. Udah, bu bos istirahat dulu di IGD, paling enggak sampai bu bos enggak pusing lagi. Ya. Bu bos, jalan lagi. Pagi, Bu Wilda. Ngapain dokter Mega di IGD? Dokter Mega kan dokter kandungan aku. Yang waktu itu nanganin aku pas kuret Hanibani. Sebaiknya ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Dok, tapi saya harus ke ICU. Saya mau lihat kondisi suami saya sekarang. Semalam dokter IGD yang nanganin ibu, tapi dirujuk ke saya. Ibu harus tetap di sini, karena ibu nggak boleh membahayakan kondisi janin ibu.